Beragam warna dan desain busana diperagakan. Semua berbalut kain songket. Jenis kain yang digunakan songket khas Minang alias Sumatera Barat. Minggu pagi, ratusan desain busana songket diperagakan para model di Kota Sawahlunto dalam ajang Sawahlunto International Songket Festival. Dalam kegiatan ini, ratusan perajin songket lokal menampilkan karyanya. Keunggulan dari songketnya warnanya, kemudian motifnya, kita menciptakan motif dari ciri khas daerah, kemudian kita tuangkan motif dalam Arab Melayu ke kainnya dari filosofinya Arab Melayu kaligrafi, yang bermakna unggan seribu bukit. Proses pembuatan dan motif khasnya menjadi daya tarik pecintanya. Penggunanya pun kini berkembang. Tak hanya untuk upacara adat, tapi juga untuk busana sehari-hari. Soalnya ini kan sederhana, tidak terlalu glamor. Jadi dibuat baju kurung, baju gamis, ya macam-macam model boleh buat. Untuk sehelai kain dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Festival Songket Sawahlunto ini digelar 28 hingga 30 Agustus 2015. Rio Maiputra melaporkan untuk NET.